ternyata Pak Kadis ini orangnya humble banget, ramah dan enak banget diajak ngobrol dan bertukar pikiran. Track record beliau di mata masyarakat juga cukup bagus dan dikenal cepat merespon laporan warga yang terkait dengan kedinasannya. Tujuan saya ya untuk memberikan pembinaan, edukasi ke masyarakatnya supaya senantiasa menjaga kebersihan, tidak membuang sampah di sembarang tempat.